Nyah kamu semua, nyah! Kerana istiadat hamba Melayu tidak pernah derhaka. Tetapi akan anak raja seorang ini, janganlah kita pertuan. Kesultanan Melayu Pahang mula terbentuk selepas pemerintahan Siam di Pahang tewas diserang dan menjadi jajahan Kerajaan Melaka. Maharaja Dewa Sura telah ditawan dan putrinya dikahwini oleh Sultan Mansur Shah, Sultan Melaka ke-6 yang berputerakan Raja Muhammad dan Raja Ahmad. Syahdan berlakulah tragedi sepak raga. Raja Muda Melaka iaitu Raja Muhammad telah menikam Tun Besar yang membawa kematian. Ketika kejadian, Tun Besar yang merupakan anak bendahara paduka Raja Tun Perak sedang bermain sepak raga bersama kumpulan sahabatnya. Kebetulan, Raja Muhammad sedang berkuda melalui tempat yang sama. Secara tidak sengaja, bola sepak raga yang disepak Tun Besar telah mengenai kepala Raja Muda sehingga Death Star Baginda terjatuh ke tanah. Maka pertelagahan pun berlaku dan Tun Besar telah ditikam oleh Raja Muda. Lantas Tun Perak bergegas meleraikan situasi dengan nada marah. Nyah kamu semua, nyah! Kerana istiadat hamba Melayu tidak pernah derhaka. Tetapi akan anak raja seorang ini, janganlah kita pertuan. Akibat daripada itu, Sultan Mansur Shah telah melucutkan jawatan pewaris takhta Raja Muda. Baginda telah menitahkan Raja Muhammad dibuang negeri dan dirajakan di Pahang. Wakil Sultan Melaka di Pahang, Seri Bija Diraja, dititah untuk menghadap dan mengiringi Raja Muhammad ke Pahang. Sejumlah para pembesar istana dan bangsawan turut serta dalam angkatan diraja tersebut. Pada tahun 1470, Raja Muhammad Shah Ibni Sultan Mansur Shah ditabalkan sebagai pemerintah Kesultanan Pahang yang pertama. Baginda bergelar Sultan Muhammad Shah pertama. Maka bermulalah sejarah pemerintahan Kerajaan Pahang daripada zuriat Kesultanan Melayu Melaka yang berdaulat. Ia adalah dari susur galur atau punca kuasa daripada Sultan Melaka. Sultan Muhammad Shah memerintah selama 5 tahun. Adindanya Raja Ahmad menyusul menaiki takhta dengan gelaran Sultan Ahmad Shah.